tolong. Aduh, guru kenapa lari, guru? Kau jangan dekat-dekat. Aduh, cuma minta satu jurus lagi. Udah enggak ada yang mau sama saya. Ampun, ampun. Aduh, bau itu. Aku enggak paham. Aduh. Mir. Aduh. Asal kamu tahu, kamu itu bakal jadi jomblo abadi tahu. Masalahmu terlalu berat. Jadi tolong jangan dekat-dekat saya lagi. Mengganggu bisnis saya, tahu? Nanti aku dibilang guru lope yang bisa enggak bisa nyelesain masalah kliennya. Bos. Siapa ini, Bos? Salah kamu deh. Pacarin juga boleh. Pacarin. Ada segitu nih. Ya kalau misalnya emang kamu butuh, ya kamu ambil. Tapi kalau emang gak cukup, ya aku cuma ada segitu. Kok bisa sih cuma segini, Nak? Motor aku tuh butuh biaya gede banget buat modif. Ntar juga misalnya kalau motornya udah laku nih kejual, ntar kita dapat untung yang gede banget, lebih gede lagi daripada ini. Iya, aku tahu. Tapi aku gak punya duit lagi. Itu sebenarnya aku pakai buat bayar kos loh. Kalau kamu gak mau, ya udah sih. Iya, udah. Ini cukup kok. Makasih ya, Sang ya. Udah, aku coba dulu ya. Erik. Kapan kamu ada waktu buat fitting baju pernikah? Sekarang aku lagi sibuk banget. Ntar kalau misalnya aku udah renggang, udah ada waktu kosong, aku urusin ya. Sekarang aku buru-buru ya. Soal pernikahan aja dia cuek. Gimana aku soal lain? Gimana mau dipas sekarang bajunya, Dek? Oh, ini jasnya. Boleh sih, tapi... Oh iya, kemarin waktu pengukuran sama asisten saya sih ya? Iya. Jadi saya nggak bisa ngelihat perawakan calon suaminya kamu. Gini aja, gimana kalau sekarang kamu cari perawakannya yang tingginya mirip sama calon suami kamu? Biar nanti saya bisa lihat tampilannya kurang lebih kayak apa. Ya boleh. Cari, saya cari dulu ke depan kalau gitu ya. Ya sebentar. Cari di mana nih yang badannya mirip-mirip Rico gitu ya? Bos, bilang sama Kak Gina bahwa penasihat spiritualnya udah pada nyerah semua, Bos, supaya nggak bawel, Bos. Kamu kayak nggak tahu Mbak Gina. Kalau udah ngomel itu bawelnya minta ampun. Abli, lagi sibuk nggak? Kalau lagi nggak sibuk, mau bantuin saya nggak? Bantu apa? Saya jelasinnya di dalam bisa nggak? Soalnya agak panjang gitu ngejelasinnya. Jadi saya jelasin di dalam aja ya. Ikut saya bayar urusan hari ini. Saya bayar deh. Atau nih saya traktir makan. Ya, makan siang. Saya makan. Saya kenyang. Saya doang. Pasti ikut-ikutan. Sebentar doang, bener. Sebentar doang. Nanti saya kasih duit yang banyak. Ini emang maaf. Gini. Ke dalam dulu. Udah, ikut. Kenal? Iya, dia adik saya. Adiknya Gina. Aduh, maaf.
Maaf abis tadi kepepet nyari orang yang mirip. Yang mirip mirip. Makanya tanya dulu, baru main tarik-tarik. Kamu pasti belum mandi juga ya? Udah berapa hari kamu gak mandi? Lupa mbak. Ya udah kamu cepetan cobain baju ini. Coba ini? Begini mungkin maksudnya jasnya. Oh, oke. Okay. Bentar. Untuk apa ini? Sekarang kamu cobain jas ini, tapi inget, jangan lama-lama. Nanti jasnya keburu bawa badan kamu lagi. Ya siapa ini gak mau? Itu dicoba dulu dipakai, cepetan. Gak mau! Itu disuruh sama kakaknya tuh. Udah cepetan. Gak mau! Bentar, sana. Gak minta tolong sih. Bos, bos, sekali-kali aja pakai jas orang ya bos. Jas bos sendiri kapan bos? Aduh, itu ada suara robek. Robek bos. Robeknya bu. Celananya robek, celananya. Pak, itu jangan lupa, kalau beri jahit. Kan sudah saya bilang tadi. Jangan saya yang coba. Bisa gak ada lagi. Bagaimana ini mbak? Sudah berapa penasihat perjombloan yang mundur karena masalah kamu? Baru 27. Hah? 27 dan sampai sekarang kamu belum punya pacar? Oke. Okay. Ini Riana. Dia juga sebagai penasihat perjombloan. Iya. Saya. Enggak. Enggak mau. Makasih. Made. Pokoknya saya enggak mau tahu mau dia mau atau enggak kamu harus bantu dia. Dan sebagai kompensasinya, apa tuh? Saya berikan diskon 50% untuk gaun pengantin kamu. Serius, Mbak? Ya. Alhamdulillah. Siap mbak kalau gitu, siap. Mbak tinggal tunggu beres aja. Oke, kalau gitu saya pamit ya mbak ya. Iya. Di hari kamu ketemu lagi. Oke, okay. Terima kasih. Udah. Semua orang pintar, profesor udah saya datengin. Gak ada yang berhasil, nyerah semua. Gimana dong? Jangan-jangan memang saya ditakdirin untuk sendiri ya, Bu. Jomblo seumur hidup. Jangan putus asa, itu kuncinya. Loh, kok ada di sini? Saya itu kesini mau nolongin kamu dari permasalahan yang dari dulu sampai detik ini gak kelar-kelar. Gak yakin saya. Kalau gitu saya buktiin, makanya ikut saya. Eh, mau kemana? Ya saya mau buktiin ke kamu kalau saya tuh bisa memecahkan masalah kamu. Yuk! Saya udah tahu hal pertama apa yang harus kamu lakuin kalau kamu pengen dapet pacar. Ah, mau mbak? Mbak, bos diceburin mbak. Mas, orang kayak gitu tuh yang pertama tuh harus dilakuin mandi dulu yang penting. Aduh, mbak. Tolong, bos! Dapat pacarnya! Benar, bos. Ya ampun, ya kalau bisa dapat pacar ya sabar dong, kan udah tahapannya. Bu, ngapain ikut ibu? Kenolongin. Saya nolongin bos, tapi saya gak bisa berenang bos. Udah, ini aja. Saya mau bicara sama kamu. Iya, mau bicara apa? Bagaimana? Saya minta kamu perlakukan Made dengan hati-hati. Maaf nih Mbak Gina, tapi kalau untuk awalan, kalau menurut saya sih udah cukup hati-hati. Dia satu-satunya keluarga saya yang tersisa.
Jadi saya tidak mau kamu membuat dia atau memperlakukan dia jadi seperti sekarang ini. Iya, tapi gini loh Mbak, kan saya baru awalan ya ketemu sama dia dan saya masih belum tahu jelas gimana permasalahannya dia. Kamu tahu nggak? Dia dulu pernah sakit hati. Kamu tahu nggak? Kenapa penampilan dia jadi berantakan seperti saat ini? Iya, saya belum tahu. Dia dulu pernah kecewa, pernah patah hati, dan sampai sekarang dia berjanji kalau dia nggak bakalan merubah penampilannya sebelum dia menemukan cinta sejatinya. Jadi, saya minta kamu tolong perlakukan Made dengan hati-hati. Dan tolong bantu dia untuk bisa menemukan cinta sejatinya. Ya, siap Magina. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Jangan hanya berusaha, tapi kamu harus bisa. Oke, saya janji. Ya udah, permisi Magina. Kamu nih? Gak aneh? Ya, selesain aja dulu. Kita lihat nanti hasilnya. Selalu ikuti kamu. Ini itu, hey, kalau ku jadinya. Apa, apa, apa sih maumu? Kasihku, kau minta ini itu. Apa, apa, apa sih maumu? Waduh. Iya bos, ganteng. Terbukti ya? Apalagi selanjutnya? Ya udah. Gin, Gina. Hey, Gin, Gin. Kemana aja kamu selama ini? Gin, tenang Gin. Kamu baru ketemu aku, bukannya disapa senyum manis kayak apa kayak peluk kayak cium, ini malah dorong-dorong, kasar banget sih. Kamu masih minta senyum manis dari aku? Setelah selama ini kamu buat aku menderita, Rik. Kamu kemana selama ini? Kemana kamu saat pernikahan kita akan digelar, Riko? Maafin aku waktu itu lagi bingung banget, aku gak berani, Gin. Terus sekarang kamu berani? Kamu berani sekarang ada di depan aku? Gin, please, dengerin aku dulu, Gin, kasih aku kesempatan sekali, Gin, woi. Cewek zaman sekarang baperan ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Mbak, kok lama banget sih? Ih, namanya juga kan dia udah berpuluh-puluh tahun tuh ngegembel. Ya wajar lah, dia butuh waktu. Lamaan dikit juga gak apa-apa, yang penting biar ganteng. Tapi udah 2 jam nih, masa lama banget sih? Kamu tuh beneran bawel ya, udah sabar dulu. Ini yakin, pasti dijamin kali ini tampilan dia keren banget. Minum deh biar gak bawel. Jalan kita sekarang. Ayo. Bos, keren banget bos, keren. Wah, Eja Gionina putus. Iya. Tapi, muka sih udah ganteng bos. Pakaian udah keren. Tapi, sepatu juga beda sebelah bos. Itu sepatu saya, udah seminggu gak dicuci. Iya. Iya. Dibuang. Ganti. Pertama, kalau misalnya ngedate nih makan malam sama cewek, makan bareng-bareng kayak gini, mukanya harus santai, jangan kayak gitu mukanya. Itu kaku banget mukanya, jangan kayak gitu, santai. Jadi
ya, senyum gitu kan, santai aja, gesturnya juga biasa aja gitu. Ya, gini? Ya, bikin senyaman mungkin, sepewek mungkin. Ya, nggak gitu juga sih, kan kita mau makan, jadi harus tetap sopan. Santai tapi sopan. Santai tapi sopan. Jadi dia juga bakal tertarik gitu sama kamu. Ya, maklum soalnya. Kenapa? Saya sudah lama nggak makan berdua sama cewek. Oh. Cewek yang ditaksir maksudnya. Biasanya? Sama teman-teman, sama yang lain. Ada teman. Saya ada janji meeting tadi sama Bella. Jangan-jangan Bella kamu? Ya ampun Made, aku juga janjian sama orang buat meeting sama yang namanya Made juga. Jangan-jangan Made saya? Itu. Tapi kok kamu berubah banget? Change. Lebih ganteng terus wangi lagi. Bener kan? Baru dipoles dikit aja udah banyak yang nempel. Kalau kita jadi meeting, kayaknya harus cari tempat yang lain. Di sini banyak mobil lalu lalang, berisik. Bro, mantap. Gila, ada ngebut-ngebut banget sih. Bro, mau pada pesan apa? Pesan aja ya. Kopi, Mbak. Tuh, banyak. Yang dingin-dingin. Hei, malam-malam gini yang dingin-dingin gimana sih? Rek. Ngapain sih, Mbak? Wah, nyonya lo datang tuh, Bek. Yaudah, kita ngobrol di sana aja ya. Kenapa harus di sana? Di sini aja. Gue mau, di sini banyak teman-teman aku. Iya, lo kenapa kalau banyak teman-teman kamu? Ya, pulang aja. Ya nggak apa-apa di sini aja. Kenapa harus di sana sih? Di sana aja cukup. Kenapa nggak di sana aja? Di sini aja, di sana banyak teman-teman aku. Gimana sih? Aku nggak ngerti ya. Kamu malu sama teman-teman kamu? Iya, bukan malu, nggak enak aja, bisa ribut-ribut. Kamu lagi ngapain sih di sini? Aku lagi kerja di sini. Emang kamu ngapain? Kamu nongkrong-nongkrong doang kan? Nggak jelas. Kamu bilang nongkrong-nongkrong doang sih. Emang biasanya kayak gitu. Kan kamu tahu kerjaan aku tuh jualin motor modif. Kalau misalnya aku nggak nongkrong, aku nggak gaul, gimana aku dapat pembeli coba?
gaul tuh penting banget buat aku, buat dapet pembeli, ngerti kan? Iya, iya, gaul banget tuh penting banget emang buat kamu. Dan pernikahan kita gak penting buat kamu, gitu. Ya kan aku gak ngomong kayak gitu. Ya kamu ngomong apa? Kamu gak ngomong kayak gitu dan kamu emang gak peduli sama semuanya. Kamu sadar gak sih, aku tuh kesana kemari tuh semuanya sendirian untuk nyiapin pernikahan kita loh. Aku sendirian semuanya, kamu ngapain? Gak pernah ngapa-ngapain, gak tunjukin kalau kamu tuh peduli. Ya bukan gitu kan ya, sekarang. Ya mau nikah tuh siapa? Yang mau nikah kita berdua, bukan aku aja sendiri. Iya tapi kan sekarang, yang waktunya lagi banyak tuh kamu. Aku juga kan gak diem, aku juga cari uang gitu. Ya udah sekarang kamu lagi banyak waktu, kamu kerjain. Ntar aku juga lagi kosong, aku kerjain juga sama lo, kosong lagi ya. Pergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah disakiti. Made mana? Made ada? Made ada. Udah beres-beres semuanya, Mbak, tenang aja. Beres apanya? Beres. Saya tuh nanya Made di mana sekarang? Made, Made ada, dia lagi makan sama cewek yang ditaksirnya dia, Mbak. Jadi semuanya udah aman, Mbak, tenang aja. Enggak, saya nggak mau tahu. Pokoknya sekarang saya mau ketemu Made. Ya udah, saya tunjukin, tapi Mbak jangan terlalu deket ya. Maksudnya ngeliatnya dari jauh aja gitu. Oke, oke, oke. Ya udah, ya. Kamu gimana sih? Kan kamu tadi yang antar ke sini. Iya, makanya tadi tuh ada di sini. Makanya tadi saya yakin mereka masih di sini kok. Awas ya, sampai terjadi apa-apa sama Made, kamu saya perkerakan. Enak ya tempatnya? Lumayan. Mantis. Ini dia, Bos. Makanannya. Simo, kamu ngapain di sini pakai baju? Jadi gini, sebenarnya ini masih bisnis keluarga juga. Nah, Timo ini kalau siang jaga di tempat jetski, nah kalau malam jaga kafe. Oh gitu, double job gitu? Iya lumayan kan, buat nabungan. Tabungan nikah ya? Udah cukup? Oh iya 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 iya, iya. Silakan dinikmati ya. Iya, kasih. Ya, Bel, coba Bel. Bener enak ya? Dulu kamu sombong sama saya. Masa sih? Mm-hmm. Enggak. Pas udah berubah, kamu juga berubah. Enggak, itu perasaan kamu aja. Enggak kok, masih sama aja kok. Ada yang kurang malam ini. Apa? Biar lebih romantis. Bisa aja. Hati-hati. Panas? Hati-hati. Ini. Ah, besar kan? Ini besar ini.
jangan salah sangka dulu, ini gak seperti yang Mbak pikirin. Ayah jelasin. Iya. Bukan. Positif tadi begini. Tadi kita basah-basahan terus ini ngeringin baju nih. Ngeringin baju. Basah. Suami kamu yang ngebiarin kamu fitting baju sendiri. Ya tapi gak penting juga sih ngebahas masalah dia ini. Ini ngebahas soal kamu aja. Kenapa? Kenapa ngeliatinnya gitu? Oh enggak apa-apa. Dikira udah pulang, nggak taunya malah nongkrong di sini. Ayo buruan pulang. Ayo pulang. Kamu nggak boleh deket-deket sama Riana. Ya, Mbak Rita mau pulang sendiri, kasihan. Iya, inget ya, ntar kamu jatuh cinta sama dia kalau kamu deket-deket sama dia. Dan satu lagi, dia ntar lagi bakalan nikah. Aku duluan ya. Pokoknya nanti begitu ada kesempatan, lo harus tatap matanya, ya. Yes. Eye contact. Itu paling penting. Oke. Dah. Makasih ya. Good luck. Ayo, Bli, tolong Bli. Kasian sih bos. Kasian kenapa? Jadi keceplosan. Masalah kehidupan sih bos. Gue gak mau ngomong sih. Kenapa dia? Sebenarnya dia tuh khawatir kalau deket sama cewek. Khawatir kalau Mbak Gina gak setuju sama cewek pilihannya. Iya, soalnya Mbak Gina kan dulu pernah mau hampir nikah tapi gak jadi. Makanya itu Mbak Gina gak mau hal itu terulang sama si bos. Oh gitu. Oh iya. Woy, ikut gak? Ikut. Buruan. Cepetan. Wah, berhasil nih kayaknya nih, Mbak. Bagus lah. Na 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 na
sempurna di matamu ku tak yes. Bisa. Kenapa cewek kayak gitu kamu deketin sama si Made? Ya itu pilihannya Made, Mbak. Ya setidaknya kan kamu bisa kasih nasihat si Made, jangan mau deket-deket sama cewek kayak gituan. Iya, tapi kalau soal itu sih kayaknya di luar wewenang saya, Mbak. Saya kan cuma ngasih konsultasi, ngasih nasihat buat soal percintaan dia tuh kayak apa, kayak gimana. Ya saya nggak bisa dong pilihin dia tuh mau pasangannya cocok buat dia tuh kayak gimana, kan saya bukan biro jodoh. Aduh, banyak alasan deh kamu, dasar amatiran. Kalau kamu nggak ngasih tau dia, biar saya aja yang ngasih tau dia. Oh ya, satu lagi. Pokoknya kamu jangan manfaatkan kesempatan ini demi kepentingan kamu. Kok buat kepentingan saya, Mbak? Iya, bisa aja. Kamu bakalan ngedeketin dia buat kepentingan kamu. Dan ingat loh, kamu kan ntar lagi bakalan menikah. Jangan mempermalukan diri kamu sendiri. Gimana? Seru nggak? Kapan-kapan ngajakin lagi ya? Oh pasti, kapanpun kamu mau pasti bisa. Bener deh? Bener. Apalagi kalau kamu nanti jadi pacar aku. Setiap hari pasti free. Beneran ya? Bener. Serius? Serius. Tapi jadinya bukan cuma karena jetski. Nih minumannya. Aku simpenin dulu ya. Oke deh. Made mana? Made? Urusannya sama situ apa? Emang situ siapa aja Made? Saya itu bakal jadi pacarnya Made. Jadi kalau orang yang gak jelas nyari Made, saya gak bakal kasih tahu. Eh kamu sembarangan ngomongnya. Kamu gak tahu saya siapa? Kamu juga gak tahu siapa saya. Kok balik nanya sih? Ya saya tahu, paling kamu juga cewek yang ngedeketin Made terus ditolak kan sama Made. Kamu itu cocoknya jadi tante-tante. Kurang ajar ya ngomongnya. Lihat aja kamu ntar. Nungguin aku di sini. Tumben main ke sini. Pernah kenal ya? Ayo, diminum. Aduh, Bo, apa sih, Bo? Udah jangan banyak-banyak. Stop, dulu, kenapa? Aduh, udah deh kamu jangan ikut campur. Ini urusan saya sama adik saya. Iya, tapi kalau misalnya emang ada masalah kan bisa diomongin baik-baik, Mbak. Jangan pakai kekerasan gitu. Ingat ya, urusan kamu dengan adik saya udah selesai. Jadi jangan ikut campur. Bagina, kan? Aduh. Mbak, itu Mbak Adi kenapa sih? Aduh, gak tahu itu mungkin kakaknya lagi banyak masalah kali ya. Jadi kayak gitu. Bu, ini maunya apa sih? Kok malah bikin malu aku di depan orang-orang? Kamu lebih pilih Bu mempermalukan kamu sekarang apa nanti kamu mempermalukan keluarga? Mempermalukan bagaimana? Dekat saja belum sama si Yesi. Kalau Bu begini terus, bagaimana Madem mau dapat pacar? Bagaimana masa depan Madem, Bu? Aduh, udah-udah kamu jangan banyak alasan. Pokoknya sekali Bu bilang tidak, tetap tidak. Ingat itu. Bos. Saya mau ngasih tahu Mbak Gina katanya mau marahin bos. Udah. Aku jetski. Iya, bos. Kuras laut. Iya, bos. Semua gila ini. Rik, hey. Rik. Mau kemana sih? Aduh, mau ngapain? Kamu mau ngapain lagi? Mau minta uang. Kamu ketemu aku tuh paling cuma mau minta soal motor kan? Mau minta uang kan? Hah? Gitu sih ngomong. Iya emang benar. Aku ngomong kenyataan. Ya, enggak. Aku janji sama kamu ini terakhir. Ini terakhir. Soalnya motor aku tuh tinggal finishing doang. Abis itu udah. Nanti aku bantuin juga ngurusin masalah pernikahan kita ya. Enggak. Ri. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Yuk.
Rik, siap, sabar, Mas. Rik. Kamu diam ya. Aku harus kasih pelajaran buat orang-orang yang sosokan mau ikutan masalah kita. Apa? Mas kan laki-laki. Masa kasar sama perempuan? Mas kan lahir juga dari rahim perempuan. Kamu gak usah ngajarin gue, lu ngerti bahasa Indonesia gak sih? Lu gak usah campur masalah gue. Saya sama sekali gak ikut campur masalah pribadi kalian. Cuma kalau ada laki-laki yang kasar sama perempuan, itu jadi masalah saya juga, Mas. Bawel, sekarang gini aja, saya permisi, saya mau lewat. Mas bisa pinggirkan dulu motornya sebentar? Mana sih? Si aku mau lewat lah, aku mau pulang. Ya, aku kasih tahu sama kamu ya. Kamu bakal nyesel, ngerti gak sih? Kamu bakal nyesel banget! Kamu denger ya? Kalaupun emang pernikahan kita mesti batal, aku gak bakal nyesel. Boleh permisi sebentar, Mas? Maaf, mobilnya besar ini. Kalau emang semuanya mesti berakhir, ya biarin, ya biarlah. Aku juga udah capek gitu loh, udah. Mas tahu mesti ngapain. Sabar ya, Ria. Sabar. Ya memang kalau untuk menuju jalan yang mulus, kita harus melalui jalan yang berbatu dulu. Ya semoga kamu kuat. Sabar. Ya Ria, sabar. Apa nyaman banget ya ada di samping dia kayak gini. Kayak lepas aja gitu semua bebanku. Ya aku mau bantuin aja sih, tapi soal kakak kamu gimana? Ah, gak usah lah kamu pikirkan Mbak Gina. Ini hidup aku. Mana Made? Siang, Mbak. Di ada lah, Mbak, tapi lagi enggak bisa dikasih izin ketemu, Mbak. Saya mau ketemu dia sekarang. Mbak, maaf nih, Mbak. Dia lagi enggak boleh diizinin untuk ketemu siapa-siapa, Mbak. Loh, kok kamu malah nyembunyiin dia sih? Jangan-jangan dia lagi sama salah satu cewek-cewek itu ya? Enggak kok, Mbak. Enggak. Bener, enggak, Mbak. Awas kamu bohong. Mbak, pergi nak. Jangan-jangan dia mau. Jangan masuk, Mbak. Please, Lagina ya. Jangan diganggu. Kamu kok sekongkol sama dia sih? Mau kamu nanti saya pecat. Mbak Ade? Siapa, Mbak? Masuk angin, Nenek. Jadi kerok. Kamu gak sembunyiin perempuan di sini kan? Ini nih perempuan. Tuh kan Mbak, apa saya bilang? Kira ada razia ini. Bos, gambarnya bagus bos. Gambar apa kamu?
lagi sih, Rick? Kamu tahu kan kalau aku gak bakalan lagi maafin kamu. Gin, please dengerin aku dulu. Gin, Tuhan aja ngasih kesempatan buat umat yang punya dosa. Masa kamu enggak sih, ya? Aku janji sama kamu, pokoknya aku gak bakal ngulangin lagi. Aku janji sama kamu, aku bakal bikin kamu bahagia. Percaya sama aku, please Gin, ya? Kamu sungguh-sungguh? Gin, aku sungguh-sungguh. Aku pengen bikin kamu bahagia. Oke, kita bicara di dalam. Riko. Ya ampun, gak nyangka. Aku udah salah paham sama dia. Ternyata dia datang fitting sendiri ke sini. Gin, makasih ya. Kamu udah mau maafin aku, udah mau ngasih aku kesempatan. Tapi ingat ya, Rik. Kamu jangan bohongin aku lagi. Iya, aku janji sama kamu, aku gak bakal bohongin kamu lagi, ya. Masih mau ngambil gaun kamu ya? Karena kini kau telah. Kalau kamu ngambil gaun kamu, nanti saya siapin. Soal pembayarannya tenang aja, sesuai dengan perjanjian kita. Kamu cukup bayar setengah aja. Siapa sih itu? Itu ada klien aku. Dia nyewa baju pengantin di sini. Oh. Tapi kok hanya bisa mengatakan apa yang tega banget kamu, Rik. Di tengah persiapan pernikahan kita dan kamu malah deket ke cewek lain. Dan kenapa orangnya harus Mbak Gina sih? Kenapa harus dia? Padahal dia loh yang buat gaun kita. Mbak, ditunggu bos, Mbak. Mbak, Timo ngomong nih. Mbak. Lah, Mbak Riana kenapa ya? Seneng banget bisa deketan sama kamu terus begini, Made. Sama. Tapi kita bisa begini karena Riana loh. Oh ya? Karena saran dia, karena motivasi dia. Wah, berarti aku harus berterima kasih dong sama dia. Oh iya, harus. Berkat dia, aku jadi bisa deketan sama kamu terus. Panjang umur. Riana! Riana! Udah, nanti aja, nanti kan juga bisa ketemu lagi. Tapi kayaknya ada salah. Enggak, kamu habisin dulu nasinya ya. Nanti kan juga ketemu lagi sama dia. Iya. Gimana nasi gorengnya, enak? Enak. Siapa itu? Dia mantan Mbok, yang nanti bisa bikin Mbok bahagia lagi. Yang dulu ninggalin Mbok? Iya, Riko. Ngapain lo berhubungan sama dia lagi? Lo tega nyakitin perasaan Mbok. Made, cinta itu gak ada kadar luarsa. Mbok ini waras gak sih, Mbok? Gak ada laki-laki lain apa, Mbok? Made, inget ya. Kita ini emang kakak beradik. Dan kita emang keluarga. Tapi kamu gak ada hak untuk ikut campur urusan pribadi Mbok. Kok gitu? Kalau gitu Mbok juga gak berhak ngasih pendapat soal hubungan aku sama Bella sama Jesse. Made, tapi itu beda. Apanya yang beda, Mbok? Udah, kamu gak usah nguliain Mbok. Urus aja diri kamu sendiri. Jangan mau seriko. Ya ribut ya urusannya. Ya, kali ini tuh aku serius banget. Cowok yang deket sama aku itu orangnya baik banget. Aku juga gitu dong. Cowok yang deketin aku tuh orangnya cool terus ganteng banget. Tapi yang jelas cowoknya tuh lebih keren daripada kamu. Ya gak mungkin lah, Bel. Dari zaman SMA juga cowok yang deketin aku lebih keren daripada kamu. Jadi kamu percaya?
Ya udah, aku tunjukin sama kamu ya. Kenapa? Nih. Kan? Bel kok. Yes, dia kok sama. Gimana ini, Bu? Mbak Gina mau balikin lagi sama cowok bajingan itu. Emang siapa, Bos? Kalau orangnya saya juga belum tahu. Masalahnya Mbak Gina itu orangnya tertutup. Full rahasia nih, Bos. Rahasia? Kamu tuh kenapa berdua datangnya? Kok bisa gitu? Aduh, gimana dong, Bos? Mbak Dia tuh pilih aku atau pilih kamu? Mbak Dia mana? Apa sih? Gak tahu. Ih, gak mungkin gak tahu deh, gak usah alesan. Orang dia tuh janjian sama aku di sini ketemu aku. Ih, enak aja dia tuh mau ketemu sama aku. Stop. Mbak, ya, udah jangan pernah berantem. Dengerin, Mbak. Saya aja belum digaji bulan ini, Mbak. Belum bayar buat kontrakan. Bayar cicilan motor, cicilan sepatu, cicilan baju, cicilan jemuran. Ah, banyak banget cicilan belum dibayar, Mbak. Derita. Udah deh. Ade. Ya sih, ini semua tuh gara-gara kamu tau gak? Aku jadi batal ngedet. Ih, kok gara-gara aku? Kamu itu yang bikin ngedet aku sama Ade batal. Enak aja, ini semua tuh gara-gara kamu. Ih, gara-gara kamu. 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 Kamu, pokoknya kamu. Kamu. Ade. Ade. Kamu ngapain di sana? Lagi santai. Udah lama. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Aduh, kok bisa berantakan kayak begini? Sebenarnya kamu tuh suka sama siapa sih? Ini tuh gak bisa dibiarin. Kamu sama aja kayak mainin aku sama Yesi, tau gak? Ya sabar dulu. Ini aku serius sama dua-duanya. Oke, sabar dulu. Tahap penjajakan. Kalau kamu serius, kamu harus pilih. Pilih aku apa pilih dia? Tunggu dulu, ini sebenarnya kalian bisa sama-sama di sini yuk. Bagaimana ceritanya? Ya iyalah tahu, orang kita satu kosan. Iya, kalau kamu mau serius dengan semua ini, kamu harus ngambil keputusan secepatnya. Ngerti kamu? Yuk! Rusak ini semua. Berantakan semuanya nih. Bos, sabar bos, sabar. Sabar. Bos, sabar bagaimana lagi, Mo? Sekarang dua-duanya jauhin saya. Padahal pecewa satu aja susah. Iya, bos. Tapi kok bisa kayak gitu ya? Bos juga sih yang salah. Loh, kok salah saya? Emang kamu tahu, ha? Kalau mereka itu satu kosan? Enggak. Padahal udah mau saya seriusin, Mo, salah satu dari mereka. Serius, bos? Siapa, bos? Awal aja yang mana? Ya, pokoknya salah satu dari mereka. Ya, pasti salah satu. Kan calonnya cuma dua. Bos, saya tahu, bos, solusinya, bos. Rihanna, bos. Rihanna Amrella itu? Rihanna itu? Bukan. Maksud saya, Mbak Rihanna. Rihanna, bukan Rihanna. Iya, saya salah, bos. Gimana? Gak ada, bos. Sudah kamu cari ke tetangganya? Udah, bos. Kata tetangganya, dia berangkat pagi-pagi banget. Teleponnya juga gak aktif. Apa jangan-jangan dia menghindar dari bos? Menghindar bagaimana maksud kamu? Iya, dia cemburu karena bos kan sekarang dikejar-kejar langsung buat cewek, bos. Gak mungkin dia cemburu. Justru dia yang menolong urusan kita aku, loh. Bos,
Mbak Riana itu kan perempuan, bos. Punya perasaan. Siapa tahu dia suka sama bos. Nah, sudah. Makin ngaco kamu. Mari kita cari si Riana. Yaudah. Benar juga sih Timo bilang. Bisa jadi Riana punya perasaan sama aku. Tapi aku gak sadar. Ya, tapi bagaimana? Dia kan mau menikah. Bos, tunggu Riana, bos. Hah? Ri! Riana! Ri! Aku udah cari kamu kemana-mana, kamu mau kemana sih ini? Ri, tolong jangan diam aja, Ri. Ini sekarang masalahnya tambah ribet. Bella sama Jesse itu bentrok, ternyata mereka satu kos. Iya, betul. Aku pasti perlu bantuan kamu, Ri. Ri, tolonglah, Ri. Bantu aku, Ri. Aku tuh gak bisa bantuin kamu lagi, loh. Loh, kenapa? Ini Mbak Gina pasti ini. Loh, kalau bukan, kenapa? Kamu ada masalah? Cerita sama aku kalau kamu ada masalah. Aku pasti bantu. Ya, Mo? Iya, benar. Ya, makanya itu. Nih, aku bantuin diri aku sendiri aja. Aku nggak bisa. Apalagi aku mau ngebantuin orang lain. Percaya sama aku. Aku pasti bisa bantu kamu. Kamu yakin mau ngebantuin? Walaupun kamu nih jadi korbannya nanti, kamu bakalan susah juga gitu ketikutan aku. Iya. Yakin? Aduh, nggak bisa lah. Ayo, percaya sama aku. Nggak bisa. Selama ini kamu udah bantu aku. Sekarang gantian aku yang bantu kamu. Ya tapi aku tuh malu selama ini kamu minta bantuan aku. Aku gak pernah bisa bantuin kamu. Ujung-ujungnya aku gagal, itu dia. Makanya sekarang kalau aku minta bantuan aku gak mau. Kenapa kamu masih malu? Lihat Timo, mukanya hancur begini aja dia gak malu. Masa kamu malu? Ayo aku bantu yuk. Ayo. Yes, Madu tuh beneran sayang banget loh sama kamu. Coba deh kamu ngertiin dia sedikit aja. Gak usah bujuk saya deh, Mbak. Saya udah capek dengerin kata-kata Made. Gitu juga bujukan, Mbak. Iya, tapi dia beneran sayang banget sama kamu. Beneran, dia sayang banget loh. Apa sih maumu kekasihku? Kau menuntut aku. Gak ada kata serius untuk laki-laki yang mencintai dua perempuan sekaligus. Coba deh, kalau Mbak di posisi aku, gimana? Mbak tolong bilangin Made, jangan ganggu aku lagi dan jangan temuin aku lagi. Iya, tapi tuh si Madi tuh beneran sayang banget loh sama kamu tuh. Aduh Mbak tuh punya perasaan gak sih? Mana mungkin saya pacarin orang yang orang itu juga pacaran sama teman saya. Iya, tapi Yesi kan udah mundur, Bel. Jadi kalau misalnya emang Madinya tuh sayangnya sama kamu, ya mau gimana? Gila apa? Emangnya saya ban serep yang bisa bongkar pasang itu aja? Saya punya harga diri, Mbak. Saya bukan cewek murahan. Kamu ini gimana, Rik? Masa urusan kayak begitu aja gak becus? Katanya ahli percintaan. Hah? Penasehat terpercaya. Mana buktinya? Ya, tapi kan saya udah bilang berkali-kali. Pilih itu satu aja, jangan dua. Mau dua, mau tiga, itu urusan saya. Yang pacaran saya, bukan kamu. Ya, tapi gak bisa gitu juga dong. Masa mau dua-duanya dipilih? Coba deh kamu pikir. Bukan cuma kamu doang loh yang punya masalah. Semua orang punya masalah, jadi jangan punya kamu doang apa yang dengertiin. Ya, kamu dengar. Saya kliennya, bukan kamu. Bos, bukan ke sana, ke sini. Sayang, makasih banget ya. Aduh, aku tuh bingung banget kemarin-kemarin. Aku galau, aku seneng banget sekarang akhirnya kita bisa balik lagi kayak gini. Iya, sayang. Sepertinya sekarang udah gak ada lagi halangan ataupun rintangan ya dalam hubungan kita. Tapi kamu
kamu janjikan kamu setia sama aku. Ya ampun, udah gak usah khawatir lagi, aku bakalan setia sama kamu, aku janji ya. Gak percaya sama aku, jangan mikir aneh-aneh mulu. Iya, aku yakin sama kamu kok. Bos, gak nyangka tadi ngomong kayak gitu, bos. Udah, aku seceramah. Tahu kamu. Tapi kan Mbak Riana tulus tuh bantuinnya, bos. Itu Mbak Gina, bukan? Iya, Mbak Gina, bos. Kurang ajar. Kenapa, bos? Kamu lihat itu. Cowoknya sama Mbak Gina. Oh, iya, bos. Yang apa? Yang ngejambret Mbak Gina malam-malam itu kan? Mbak Gina, Mariana. Nah, itu. Itu calon suaminya Riana. Hah? Calon suaminya? Kurang kencang. Gimana ini sekarang? Kak Gina mana ada aja. Bos. Tenang, bos, tenang. Bagaimana bisa tenang, lu? Hah? Coba kalau kejadian sama kamu. Kakak kamu tuh mau nikah sama bajingan. Wah, saya cek, bos. Nah, gitu dah. Sekarang bagaimana cara meyakinkan Mbak Gina? Sulit sih, bos. Karena Mbak Gina lagi mabuk kepayang nih. Wah, satu-satunya yang bisa ngejelasin, Mbak Riana. Riana? Iya, bos. Karena Mbak Riana salah satu pihak yang dirugikan. Ah, betul itu, Mbak, betul. Ya, tapi nggak yakin aku. Nggak yakin dia masih mau ketemu sama aku atau enggak? Dicoba aja dulu, bos. Dicoba. Ya. Coba. Iya. Yeah. Boleh. Ayo, bos. Ayo. Ben malam pulangin, Bu. Sejak kapan kamu peduli sama Mbo? Dari dulu juga kamu gak pernah nanya kalau Mbo kemana. Sorry, bukannya mau ngatur urusan Mbo. Cuman ya, kayaknya Mbo harus lebih hati-hati. Perasaan Mada gak enak sama mantan pacar Mbo itu siapa namanya? Mantan? Oh, Riko maksud kamu? Ah, Riko. Sekarang dia bukan mantan Mbok lagi. Tapi ntar lagi dia bakalan jadi kakak ipar kamu. Ini Mbok serius tuh? Mbok belum tahu siapa dia sebenarnya, Mbok. Jangan gegabah, Mbok. Made, yang lebih tahu Riko itu Mbok, bukan kamu. Oke, atau jangan-jangan kamu bicara seperti ini karena urusan kamu sama Riana gagal total, iya kan? Ini gak ada hubungannya sama Riana. Mada ngomong kayak begini ya karena Mada cuma peduli sama Mbok. Urus aja urusan kamu sendiri, jangan peduli Mbok. Mengerti? Aku tahu caranya supaya bantuin kakak kamu gimana. Maksudnya? Ya caranya supaya bikin Riko itu jera. Ia harus bongkar kedoknya dia di depan kakak kamu. Ya tapi bagaimana caranya? Aku tahu banget caranya dia. Nih, pertama tuh dia pasti bakal bikin seolah-olah dia tuh niat serius buat nikahin kakak kamu. Kalau udah dapet, ya abis itu dia perotin kakak kamu. Jadi? Ya kalau kamu siap, sekarang juga kita siapin semuanya. Ayo.
kesel deh. Semua itu penuh di tangan yang kita mau. Sabar sayang, sabar. Ini aku lagi bantu nyari juga. Kamu gampang aja ngomong sabar, 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 sabar. Pokoknya aku tuh gak mau di acara pertunangan kita tuh tempatnya biasa aja. Aku tuh mau yang bagus, yang romantis gitu. Iya, aku paham maksud kamu. Bentar ya. Halo? Okay, masih ada, bisa. Okay. Aku segera kesana ya. Terima kasih. Ada nih tempat yang available buat acara kita nanti. Beneran? Iya, beneran. Syukur deh. Akhirnya dapet juga, tempatnya juga enak, udaranya. Iya, bagus kan, Feng? Untung lah. Polisi, pasti ini Mbak Gina ya? Iya, betul, saya Gina. Iya, mau lihat tempat kan, Mbak? Sebelah sini, Mbak. Iya. Oke. Siapa aja di sini, Mbak, yang udah pernah bikin acara? Oh, banyak, Mbak. Bagus kan, sayang, tempatnya? Bagus, bagus. Aku suka banget malah. Terang aja suka. Gratis. Gak perlu modal. Dia siapa sih? Pura-pura lupa lagi sama saya. Dia adik aku. Gak ingat waktu kamu ngerengek-rengek sama Riana minta duit? Riana? Mbak Gina gak tau. Hah? Dia ini calon suaminya Riana. Tapi gak lagi, Mbak. Karena aku pikir awalnya orang ini tuh baik. Tapi ternyata kamu tuh cuma tukang tipu. Bisanya nipu kesana kemari. Gak jelas, gak tanggung jawab. Dan Mbak Gina ini menurut aku dia orang baik. Jadi aku kayak gini makanya. Aku gak mau dia kena tipu kamu juga. Gak ada yang mau menghakimin Mbak Gina loh di sini. Kita justru mau nenangin. Pasti kalian berdua mau nunjukin bahwa kalian yang benar dan aku yang salah. Mbak Gina salah sangka. Gak benar itu. Maksud kita bukan itu ya? Iya justru, Mbak. Mbak akuin selama ini kalau Mbak salah sama kamu, Mada. Tapi semua itu Mbak lakuin biar kamu gak tertipu, kamu gak salah pilih. Seperti Mbak sekarang. Yang Mada lakuin juga sama seperti yang Mbak lakuin ke Mada. Mada gak mau Mbak ketipu lagi untuk kedua kalinya, Mbak. Mada gak mau Mbak sedih lagi. Udah, gak usah nangis. Makasih ya. Tuh, aku yang bantuin. Lu sama Riana. Tiba-tiba cinta. Tapi kayaknya saya belum ngelakuin semuanya gitu buat kamu. Masa? Memangnya masih ada? Sayang. Bel. Iya. Tumben pagi-pagi udah di sini? Iya.
Pegang lu dong. Iya. Sama-sama. Mbak Riana bener sayang. Riana? Iya. Dia bilang kamu sayang sama aku. Kayaknya kemarin aku emosi saat doang deh, sampai gak ngakuin kalau aku juga sayang sama kamu. Nade sayang, kamu masih mau kan sama aku? Woi, pagi-pagi udah mesraan aja. Ingat. Ingat apa? Ingat aja. Nade, kalau kamu siap, orang tua aku juga siap kok. Siap nunggu kamu. Iya. Nanti kalau aku udah siap, aku pasti datang ke rumah kamu, ngelamar kamu. Bener ya. Nade, kamu, Mari kamu kenapa sih? Diajak ngomong serius malah kayak gitu. Jangan pernah katakan bahwa cinta. Enggak apa-apa. Enggak mungkin enggak apa-apa. Kamu tuh dari tadi dingin tau enggak? Ya memang cuacanya lagi agak dingin ini. Aduh, bukan, Made. Kamu tuh dari tadi dingin, bersikap dingin sama aku, enggak kayak kemarin-kemarin. Ya, kemarin cuaca lagi panas di pantai juga. Jet ski laku. Aduh, Made. Kamu tuh enggak fokus tau enggak? Kayaknya kamu lagi bukan mikirin soal hubungan kita deh. Lagi pikirin hubungan kita? Benar. Betul. Aku menangis. Aku percaya. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Kau pergi bersamanya. Gak enak ya rasanya kalau cinta kita gak nyampe ke orang yang kita tuju. Gak enak, Mbak. Saya juga gak mau kalau nanti Made salah pilih. Kok Mbak Gina tiba-tiba ngomongin Made ya? Saya tahu dan saya yakin kalau kamu yang cocok untuk Made dibandingkan dengan cewek-cewek yang lain kemarin. Iya, tapi kan dari tadi saya gak ngomongin Made, Mbak. Udah lari, saya bisa lihat dari tatapan mata kamu. Kalau kamu suka juga kan sama Made? Nanti saya akan segera bicarakan ini dengan Made. Mbak, jangan. Udahlah, sekarang saatnya saya yang akan bantu kamu. Karena kemarin kan kamu sudah membantu saya untuk membongkar semua kebusukannya Riko. Iya, tapi Mbak. Ada? Bu Gina? Kamu ikut Mbok sekarang ya? Ikut kemana? Duduk dulu Mbok, kita makan sama-sama yuk. Mbok akan anterin kamu ke orang yang benar-benar cinta sama kamu. Loh, Mbak, saya juga cinta sama Made. Coba kamu pikirin sekarang. Siapa yang selama ini benar-benar cinta sama kamu dan siapa yang benar-benar rela berkorban untuk kamu? Ya, Mbok sih cuman gak mau nanti kamu salah pilih. Ya, kamu sibuk dengan mencari cinta kamu yang semu, sehingga kamu lupa dengan cinta sejati kamu. Made, kamu cinta sama aku kan?
Made, jawab dong. Selama ini kamu memang baik sama aku. Cuma cinta aku cuma untuk Riana. Maaf ya, Bella. Maaf sama kamu. Selama ini aku udah bersalah sangka sama kamu. Udahlah, gak usah minta maaf soal itu. Yang penting saya udah ngebuktiin kalau saya itu bukan orang yang cuma mentingin uang doang. Saya lebih mentingin kerjaan saya dan tanggung jawab saya. Iya. Aku emang egois. Aku minta maaf ya. Kamu juga udah belain aku di depan Bella. Sementara kamu juga masih punya banyak masalah. Kadang kita nggak tahu ada di mana cinta sejati. Ternyata yang dicari-cari malah ada di dekat kita. Sama seperti aku. Aku pikir cinta sejati aku ada sama orang lain. Taunya cinta aku cuma sama kamu.